Bismillahirrohmanirrohim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat seiman. Terima kasih sahabat seiman atas kepercayaannya menonton channel kami. Semoga sahabat seiman semua diberi kesehatan dan dipermudah segala urusannya. Amin. Baiklah sahabat seiman, agar channel ini berkembang dan lebih bermanfaat, mohon tinggalkan jejak, sukai, ikuti dan bagikan. Jangan lupa tuliskan komentar biar kami bisa memperbaiki apabila ada yang kurang berkenan. Semoga video ini membuat kita menjadi lebih baik dan makin memperkuat keimanan kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat menjadi amal kebaikan. Amin. Dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Romantisme Rasulullah bersama para istri-istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap tawaduk rendah diri di hadapan para istri-istrinya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu istri-istrinya dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga. Padahal sehari-harinya Nabi memiliki kesibukan dan mobilitas yang sangat tinggi, menunaikan kewajiban menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla dan kesibukan mengatur kaum muslimin. Aisyah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk membantu istrinya dan jika tiba waktu salat maka ia pun pergi menunaikannya. Imam Al-Bukhari mencantumkan perkataan Aisyah ini dalam dua bab di dalam sahihnya, yaitu bab muamalah seorang suami dengan istrinya dan bab seorang suami membantu istrinya. Urwah bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apa yang diperbuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ia bersamamu di rumah? Aisyah menjawab, ia melakukan seperti yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Dalam Syamail karya At-Tirmidzi terdapat tambahan, dan memeras susu kambingnya. Ibnu Hajar menerangkan faedah hadis ini dengan mengatakan, hadis ini menganjurkan untuk bersikap rendah hati dan meninggalkan kesombongan dan hendaklah seorang suami membantu istrinya. Sebagian suami ada yang merasa rendah diri dan gengsi jika membantu istrinya mencuci, menyelesaikan urusan rumah tangga. Kata mereka, tidak ada istilahnya lagi, nyuci baju sendiri, merapikan rumah yang tidak bersih, dan jahit baju sendiri. Seolah-olah mereka menjadikan istri seorang pembantu dan memang tugasnya lah melayani suami. Apalagi jika mereka adalah para suami berjas berpenampilan necis, pekerjaan seperti ini tentu tidak layak dan tidak pantas mereka kerjakan. Atau mereka merasa ini hanyalah tugas ibu-ibu dan para suami tidak pantas dan tidak layak untuk melakukannya. Berikut ini beberapa kisah yang menunjukkan tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan istri-istrinya. Dari Anas bin Malik ia berkisah, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat salah seorang istrinya, maka istrinya yang lain mengirim sepiring makanan. Maka istrinya yang sedang bersamanya ini memukul tangan pembantu sehingga jatuhlah piring dan pecah sehingga makanan berhamburan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pecahan piring tersebut dan mengumpulkan makanan yang tadinya di piring. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ibu kalian cemburu. Perhatikanlah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak marah akibat perbuatan istrinya yang menyebabkan pecahnya piring. Nabi tidak mengatakan, lihatlah. Makanan berhamburan, ayo, kumpulkan makanan yang berhamburan ini adalah perbuatan mubazir. Akan tetapi ia mendiamkan hal tersebut dan membereskan, bahkan dengan rendah hati Nabi langsung mengumpulkan pecahan piring dan mengumpulkan makanan yang berhamburan, padahal di sampingnya ada seorang pembantu. Tidak cukup sampai di situ saja, Nabi juga memberi alasan untuk membela sikap istrinya tersebut agar tidak dicela. Nabi mengatakan, ibu kalian sedang cemburu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi permasalahan rumah tangganya dengan tenang dan bijak, bagaimanapun beratnya permasalahan tersebut.
Beliau juga mampu menenangkan istri-istrinya jika timbul kecemburuan di antara mereka. Sebagian suami tidak mampu mengatasi permasalahan istrinya dengan tenang, padahal istrinya tidak sebanyak istri Rasulullah dan kesibukannya pun tidak sesibuk Rasulullah. Bahkan di antara kita ada yang memiliki istri cuma satu orang pun tak mampu mengatasi permasalahan antara dia dan istrinya. Ibnu Hajar mengatakan, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu kalian cemburu, adalah uzur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar apa yang dilakukan istrinya tersebut tidak dicela. Rasulullah memaklumi bahwa sikap tersebut biasa terjadi di antara seorang istri dengan madunya karena cemburu. Rasa cemburu itu memang merupakan tabiat yang terdapat dalam diri wanita yang tidak mungkin untuk ditolak. Ibnu Hajar juga mengatakan, mereka, para pensyarah hadis ini, mengatakan, bahwasanya pada hadis ini ada isyarat untuk tidak menghukum wanita yang cemburu karena sikap kekeliruan yang timbul darinya. Karena tatkala cemburu, akalnya tertutup akibat kemarahan yang dikobarkan oleh rasa cemburu. Abu Ya'la mencatat sebuah hadis dengan sanad yang hasan dari Aisyah secara marfu. Wanita yang cemburu tidak bisa membedakan bagian bawah lembah dan bagian atasnya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menetapkan rasa cemburu pada para wanita, maka barang siapa yang sabar terhadap mereka, maka baginya pahala orang mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazar dan ia mengisyaratkan akan sahihnya hadis ini. Para perawinya Sikoh terpercaya, hanya saja para ulama memperselisihkan kredibilitas seorang perawi yang bernama Ubaid bin As-Sobah. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Khaibar, tatkala Allah mengilhamkan rasa tenang dalam jiwanya untuk menaklukkan benteng Khaibar, sampai sebuah kabar kepada beliau tentang kecantikan Safiyah bin Huyai bin Akhtab dan suami Safiyah pada saat itu telah tewas dengan usia pernikahan mereka yang masih dini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminangnya untuk menjadi istrinya. Kemudian beliau mengadakan perjalanan pulang menuju Madinah. Anas melanjutkan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan kelambu di atas unta untuk Safiyah, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dekat unta lalu meletakkan lutut, lalu Safiyah menginjakan kakinya di atas lutut beliau untuk naik di atas unta. Adakah seorang suami yang mungkin berbuat hanya setengah dari usaha yang dilakukan Rasulullah, seperti membukakan pintu mobil untuk sang istri, membawakan belanjaannya, dan sebagainya? Tentunya hal ini tidak banyak kita dapati. Perhatikanlah perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedemikian tawadu dan bersikap romantis terhadap istri-istrinya di hadapan orang banyak tanpa rasa gengsi dan canggung. Inilah sebuah qudwa suri teladan untuk para sahabat yang melihat kejadian itu dan untuk kita semua. Perhatikan kisah romantisme Rasulullah bersama istrinya Aisyah. Aisyah mengatakan, orang-orang Habasyah masuk ke dalam masjid untuk bermain pelatihan berpedang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, wahai Humaira, itu adalah panggilan sayang beliau untuk Aisyah, apakah engkau ingin melihat mereka? Aku menjawab, iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdiri di pintu, lalu aku mendatanginya dan aku letakkan daguku di atas pundaknya, kemudian aku sandarkan wajahku di pipinya. Setelah agak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, sudah cukup engkau melihat mereka bermain? Aku menjawab, wahai Rasulullah, jangan terburu-buru. Lalu beliau tetap berdiri untukku agar aku bisa terus melihat mereka. Kemudian ia bertanya lagi, sudah cukup? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah, jangan terburu-buru. Aisyah berkata, sebenarnya aku tidak ingin terus melihat mereka bermain, akan tetapi aku ingin para wanita tahu bagaimana kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisiku dan kedudukanku di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana tawadunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdiri menemani Aisyah menyaksikan permainan orang-orang Habasyah. Bahkan beliau terus berdiri hingga memenuhi keinginan Aisyah sebagaimana perkataan Aisyah dalam riwayat yang lain, hingga akulah yang bosan melihat permainan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan memberikan waktunya kepada istrinya untuk memenuhi keinginan istrinya karena beliau adalah orang yang paling lembut kepada istri dalam segala hal selama masih dalam perkara-perkara yang mubah. Renungkanlah kisah yang dituturkan oleh Aisyah berikut ini.
Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat safar beliau untuk melawan kaum Yahudi kabilah Bani Mustalik, hingga tatkala kami sampai di Al-Baida di satu lijaisi kalung milikku terputus, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berhenti untuk mencari kalung tersebut. Orang-orang yang bersamanya pun ikut berhenti mencari kalung tersebut, padahal mereka tatkala itu tidak dalam keadaan bersuci. Maka orang-orang pun pada berdatangan menemui Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Tidakkah engkau lihat apa yang telah diperbuat Aisyah? Ia menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang berhenti padahal mereka tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu." Maka Abu Bakar menemuiku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring meletakkan kepalanya di atas pahaku dan beliau telah tertidur. Lalu ia berkata, "Engkau telah menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti padahal orang-orang dalam keadaan tidak bersuci dan mereka tidak memiliki air." Aisyah berkata, "Abu Bakar mencelaku dan berkata dengan perkataannya, lalu ia memukul pinggangku dengan tangannya. Dan tidaklah mencegahku untuk bergerak kecuali karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang tidur di atas pahaku." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tatkala subuh dalam keadaan tidak bersuci, lalu Allah turunkan ayat tentang tayamum. Usaid bin Al-Hudair mengatakan, "Ini bukanlah awal barokah kalian wahai keluarga Abu Bakar." Aisyah berkata, "Lalu kami pun bersiap melanjutkan perjalanan, ternyata kalung itu berada di bawah unta yang aku naiki tadi." Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberhentikan pasukan perangnya yang sedang berangkat untuk menyerang orang-orang Yahudi hanya untuk mencari kalung Aisyah yang jatuh. Bahkan disebutkan bahwa kalung Aisyah yang hilang itu nilainya murah, ada yang mengatakan nilainya hanya 12 dirham. Apalagi di tengah malam dan para sahabat dalam keadaan tidak bersuci dan tidak membawa air. Ini semua menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tawadu beliau kepada istri-istrinya. Sangat disayangkan, sebagian suami sangat pelit terhadap istrinya, bukan hanya pelit terhadap hartanya, bahkan pelit terhadap waktunya. Seakan-akan waktunya sangat berharga sehingga tidak pantas untuk dihabiskan bersama istrinya. Sering kita jumpai, ada suami yang tidak sabar untuk menemani istrinya belanja, jalan-jalan, atau kegiatan-kegiatan santai lainnya. Keutamaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala, salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang tidak ada sekutu baginya, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba dan utusannya. Amma ba'du, berikut ini adalah rangkaian panjang dalam bingkai sirah perjalanan hidup Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. Dalam nasab, dirinya termasuk berada pada kalangan menengah dalam suku Quraisy dan yang paling tinggi kemuliaannya. Sampai dirinya dikenal dengan kesuciannya dari hal-hal buruk yang dilakukan para wanita pada zaman jahiliyah. Beliau seorang saudagar wanita yang sukses dengan harta yang melimpah. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan saat itu umurnya sudah sampai 40 tahun dan Nabi berusia 25. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memadu dengan wanita lain sampai setelah kematiannya dikarenakan kedudukan serta keutamaan beliau di hati Nabi. Sesungguhnya dia adalah sebaik-baik teman hidup. Darinya lahir anak-anak beliau, pertama anak laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Jifatimah serta Abdullah. Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya lagi suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil, adapun anak-anak perempuannya maka seluruhnya menjumpai masa Islam dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah, dan mereka semua menjumpai ibunya kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahirannya. Dirinya adalah orang pertama yang beriman dan percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada seorang pun yang beriman padanya.
Beliau yang meneguhkan Nabi supaya tetap teguh, serta membawanya kepada anak pamannya Warakah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyuruh nabinya supaya memberi kabar gembira kepadanya, dengan rumah di surga dari emas yang tidak ada kebisingan serta rasa capek di dalamnya. Dialah ibunda kaum mukminin Khadijah binti Huwailid bin Asad al-Quraisyiyah al-Asadiyah. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, yang termasuk penghuni surga. Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya. Sehingga beliau sangat mengaguminya, sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku pada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut dirinya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan pada beliau, yang artinya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan dan minuman. Jika dirinya sampai katakan padanya bahwa Rabnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman tidak bising dan merasa capai. Hadis riwayat Bukhari nomor 3820. Muslim nomor 2432. As-Suhaili mengomentari hadis di atas, hanya saja beliau diberi gambar seperti itu, dengan mendapat rumah di surga yang terbuat dari batu permata, dikarenakan dirinya telah menghimpun berbagai sarana sebagai pionir terdepan yang beriman kepada suaminya, dibarengi dengan sikapnya yang tenang dan tidak merasa capek dalam pembelaannya. Dan dikarenakan dalam kehidupannya beliau tidak pernah mengangkat suara kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta tidak membikin suaminya merasa capek apalagi mengganggu urusannya. Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Talib dan istrinya Khadijah meninggal secara berurutan. Khadijah adalah istri sekaligus pembantunya yang sangat tulus. Dalam garis silsilah nasab, ayah beliau bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek yang keempat yaitu Qusay bin Kilab, sedangkan ibunya bertemu dalam silsilah keturunan bersama Nabi pada kakeknya yang kedelapan yaitu Lu'ay bin Galib. Khadijah adalah seorang yang banyak harta, maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisaroh. Tatkala Nabi pulang dengan membawa keuntungan yang sangat banyak, serta melihat kejujurannya, maka beliau terpikat dengannya, lalu dia menawarkan supaya mau menikah dengannya, lalu Nabi pun menikah bersamanya dengan mahar 20 unta betina. Biografi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Di antara kejadian dan sikapnya yang sangat mulia ialah sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata. Yang artinya, pertama kali yang nampak pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari wahyu ialah memperoleh mimpi yang baik tatkala tidur. Adalah beliau, ketika tidur tidaklah melihat sebuah mimpi melainkan pada keesokan harinya pasti melihat kejadian yang sama seperti apa yang dilihatnya di dalam mimpi tersebut, kemudian diceritakan pada akhir hadis ini, maka beliau langsung pulang dalam keadaan ketakutan, lalu masuk ke dalam rumah menemui istrinya Khadijah binti Huwailid sembari mengatakan padanya, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah menyelimutinya sampai rasa cemas yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hilang. Setelah itu beliau menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah, seraya mengadu padanya, sungguh aku sangat khawatir terhadap keselamatan diriku. Lalu Khadijah menjawab, sungguh tidak, demi Allah. Allah tidak akan mencelakaimu, sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim, membantu orang, menyantuni fakir, memuliakan tamu, dan senang membantu. Lalu beliau dibawa pergi oleh Khadijah ke tempat Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak dari paman Khadijah.
Dan Waraka ini adalah seorang yang beragama Nasrani pada zaman jahiliyah. Beliau biasa menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Dirinya menulis Injil dengan bahasa Ibrani sesuai yang Allah kehendaki. Beliau seorang yang sudah tua lagi buta. Maka Khadijah menceritakan padanya, lalu mengatakan, "Wahai anak pamanku, dengarlah kisah apa yang akan dikatakan oleh anak saudaramu." Warakah lalu mengatakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian yang beliau alami. Setelah selesai, Waraka berkata padanya, "Ini adalah namus yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Duhai sekiranya aku masih kuat pada saat itu, aduhai sekiranya aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran lalu menanyakan padanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" "Iya," jawabnya, "tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan pasti akan mendapat cobaan. Kalau seandainya aku menjumpai hari di mana kamu diusir, pasti aku akan membela serta menolongmu." Setelah itu, tidak selang berapa lama Warakah meninggal lalu wahyu terputus. Hadis riwayat Bukhari nomor 3, Muslim nomor 160. Di antara kisah beliau yang terpuji adalah keikutsertaannya bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik dalam suka maupun duka. Turut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sulit tatkala diisolir oleh kaumnya, hingga sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan dalam kehausan dan kelaparan, hingga disebutkan oleh sebagian sejarawan sampai-sampai kaum muslimin pada saat itu memakan daun pepohonan. Dan pada tahun tatkala embargo tersebut diakhiri, beliau meninggal. Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita terbaik yang ada pada umat ini, sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Dia bercerita, "Aku pernah mendengar Ali ketika di Kufah, beliau mengatakan, 'Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,' yang artinya, 'Wanita terbaik yang pernah ada ialah Maryam putri Imran dan Khadijah.'" Hadis riwayat Bukhari nomor 3432, Muslim nomor 2430. Beliau termasuk wanita yang paling dicintai oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta seringkali menunaikan haknya. Diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, yang artinya, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah, dan aku belum pernah berjumpa dengannya. Akan tetapi, beliau sering sekali menyebutnya. Terkadang beliau menyembelih kambing lalu memotong-motong dan mengirim pada teman-teman Khadijah. Sampai pernah aku mengatakan padanya, 'Seakan-akan tidak ada wanita lain di dunia ini kecuali Khadijah.' Maka beliau menjawab, 'Sesungguhnya dia itu wanita begini dan begitu, darinya aku dikarunia anak.' Dalam salah satu riwayat dikatakan, 'Sesungguhnya aku dikarunia buah hati darinya.'" Hadis riwayat Bukhari nomor 3818, Muslim nomor 2434-2435. Masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dibawakan sebuah riwayat dari Aisyah, dia bercerita, pada suatu hari Hala binti Huwailid saudari Khadijah meminta izin pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke rumah. Maka beliau menjadi teringat dengan suara istrinya Khadijah, dan beliau mengatakan, "Allahumma Hala binti Huwailid." Dari situ, kata Aisyah, timbul kecemburuanku. Sehingga aku berkata, "Kenapa engkau selalu ingat pada wanita tua itu yang sudah mati, sudah tua, jompo lagi? Sedangkan engkau telah diganti oleh Allah dengan wanita yang lebih baik." Hadis riwayat Bukhari nomor 3821, Muslim nomor 2437. Dalam satu riwayat dikatakan yang artinya, "Allah belum pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dirinya telah beriman padaku tatkala manusia mengingkariku, dia mempercayaiku ketika orang lain mendustakanku. Dirinya telah mengorbankan seluruh hartanya manakala orang lain mencegahnya dariku, dan dengannya Allah memberiku rizki anak tatkala hal itu tidak diberikan pada istri-istriku yang lainnya."
Hadis riwayat Ahmad 41/356 nomor 24864. Dan beliau meninggal pada bulan Ramadan 10 tahun setelah kenabian, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Dirinya tinggal bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 25 tahun. Beliau dikubur di Hajun dan tahun kematiannya disebutkan dalam sirah Nabi dengan tahun kesedihan, dikarenakan kesedihan yang sangat dalam yang dirasakan oleh beliau ketika harus berpisah dengan istri tercintanya Khadijah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ibunda kaum mukminin Khadijah, serta membalas segala kebaikannya untuk Islam dan kaum muslimin, dengan sebaik-baik balasan. Akhirnya kita tutup dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan merambah kepada keluarga beliau serta seluruh para sahabatnya. Oleh Syaikh Amin bin Abdullah Asy Syakawi. Diterjemahkan, Abu Umama Arif Hidayatullah. Demikian sahabat seiman, semoga bisa menjadi penguat keimanan dan menambah ilmu pengetahuan. Dengan mengenal para nabi, membuat kita semua lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Tuhan yang Maha Esa yang patut kita sembah. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keliru murni kesalahan dari kami. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.